Ardi. Shadow Mandela dan Dewa dari searah. Dua film membuat dua film film kita yang super satu. Dari satu kontes dari tim Impunity SC-nya 01 menerima damage sedikit dari Nakrosnya dan bahkan pemain dari Crazy God akan coba untuk konten begitu aja demi Dentemes Duel dan di connect ke arah Yumao, tapi kayaknya memberikan informasi kalau udah ada 4 pemain dari tim Impunity ini. Yumao klasik atau orang belakang sih. Gue dapat support ya Yumao ini dari Kak Ogi. Kak Ogi itu game-game yang udah gila Ogi juga, tapi Yumao lihat Nakro gameplaynya di awal di atas. Oh, berbahaya sekali dari Crazy God. Apakah bisa di end di sini? Tampaknya tidak ada recall. Yumao! Hey, tower kalian Crazy God, apakah bisa? Hey, apa yang terjadi di Crazy God? Impunity berhasil berbuat satu poin. Miscommunication di atas. Kita bisa melihat juga untuk kali ini. Udah banget coba menggoyang rata depan. Karena dari top lane-nya tetapnya one on one oleh Ichiro. Dari Ichiro pun Arsiko adalah terpakai juga. Jamin saja terlihat jadi Crusoe Chaos. Dari kedua tim dari Crazy God sinyalah. Aku terpakai oleh kedua tim dan Arin. Terlalu depan yang buat tadi benar seru. Langsung mati itu aja. Langsung terus ke jawabnya dari sepertinya. Gila kan dia bro. Berharap bilang ketiga menjadi 1-1. Ya. Biarkan dia pun tampung jadi cukup banyak dia. Dua player hilang. Wah ini comeback sih. Kalian bahkan coba dikejar. Comeback yang sangat cantik. Dan langsung dikit sandikan. Menggunakan jalur kerabat dari lampu. Dan tidak dikit. Arab Midlet, Barang Kyo dan kawan-kawan pokok coba untuk membukau terlebih dahulu dengan adanya Renita, kubur terlebih dahulu dan juga sangat bersaing, langsung dimajukan ke arah belakang, langsung dikubur begitu saja sudah hilang sekali. Nih, Power Passion mengenai ke arah dua orang, tinggal tersisa seorang Adit, tidak akan selamat meskipun ada Blood Omen, tapi ini sudah terlihat Adit, kata bisa Darmene, tidak bisa selamat, Jacqueline pun juga tidak bisa ngapa-ngapain, tower terbuka lebar dan kali ini, Aesir berhasil mendapatkan 1 point. Di keluaran lalu pergi Shadow Mandela dan keluar dari aras bro ini membuat bro tidak harus hilang 3 unit putar 1-1 jadi nafas bro hilang begitu aja fail gini sama KB harus sacrifice karena memang dimensi terlalu gede tapi terlalu asyik sendiri apalagi menang 2 player maka dia tak mengenal tadi sepertinya Fado gak bisa diizinkan pulang gitu aja plus juga Slavisia harus hilang sepertinya kuat kill bahkan. Terlalu maju, jangan terlalu depan karena dia satu-satunya yang bisa nahan atau itu jadi bisa buat bahan samsak teman-teman yang lainnya untuk ngasih damage. Tapi lihat dari arah suara dan yang dimana dia fokus banget, berani banget menuju ke arah depan tapi pun ada board of item yang kita bisa aduh, berhasil untuk selamat kali ini mencoba untuk mengambil seorang regalia, 3 orang berhasil ditumbangkan tapi sebenarnya Bridgy masih ada Amirok tapi di atas global 3-0 Faldo kali ini gak bisa selamat. Gila, Arcadia-nya harus di-respect ini dengan menggunakan Elsa. Tapi FBC udah mau pulang dulu, FBC base-nya deket loh, bros. Ya, bro, Nampos bakal coba untuk, wah,